Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Hati-hati bro. Kalau teroris itu adalah diisi oleh orang-orang yang pintar. Salah besar kalau ada orang ngomong kalau teroris ini adalah orang-orang yang bodoh, yang mabuk agama, gak bisa kitab kuning. Ente salah besar, bros. Teroris ini disebutnya juga sebagai the soldier of Allah, tentara Allah, mujahidin Allah. Jadi kalau di tentara itu Kopassus atau ada tingkatan yang lebih tinggi dari Kopassus, nah itu teroris. Kalau di Islam, radikal. Teroris itu kelompok orang-orang yang hebat, yang mumpuni, yang the best. Buktinya mereka sampai saat ini, setelah Kartosuwiryo dihukum mati, mereka ini tidak bisa terdeteksi baik oleh BIN maupun intelijen TNI Polri. Tidak bisa terdeteksi oleh negara. Bisa terdeteksinya ya oleh mantan teroris itu, karena mantan teroris ini tahu gerak-gerik mereka, strategi mereka, karena pernah terlibat di dalamnya, bro. Jadi sangat tahu. Saya sebagai mantan teroris ya tahu teroris itu ada yang bergerak di medsos, ada yang bergerak di luar medsos. Di luar medsos pun ada berbagai macam jenis. Ada yang mengandalkan demo, ada yang mengandalkan bom, ada yang mengandalkan persekusi, ada yang jadi oposisi, ada yang bikin partai, ada yang bikin ormas. Dan paling mudah melihat teroris itu, lihatlah Rizik Syihab ini panglimanya teroris di Indonesia, coy. Meskipun tidak secara terang-terangan dia mengatakan panglima teroris, tetapi kalau lihat dari maklumat FPI bahwa FPI ini merupakan wadah dari berbagai kelompok teroris yang ada di Indonesia. Coba perhatikan di sidang pengadilan saja, hakim dan jaksa dibuat ketar-ketir, dibuat gak waras, dibuat ciut. Padahal yang dia andalkan cuma masalah nasab, kehabiban. Ya mudah-mudahan Pak Hakim dan Pak Jaksa sering-sering mendengarkan ceramah Gus AA. Karena cuma Gus AA yang sangat ditakuti, karena memang dulunya mantan teroris. Jadi tahu siapa teroris, siapa bukan. Jadi berhati-hatilah bro. Teroris ini pintar. NKRI
dijadikan suriah itu sebetulnya tinggal hitungan waktu. NKRI dijadikan Libya, Irak, Palestina hancur lebur karena perang saudara itu cuma tinggal hitungan waktu. Andai kata semuanya sudah on, the cell of terorisnya sudah benar-benar terbentuk dari berbagai sisi. Bahasa yang sederhana, andai saja Rizik Syihab ini bisa bebas lah, karena ini biang keroknya ini. Rizik Syihab bisa menghancurkan hukum di Indonesia, bisa menghancurkan kejaksaan di Indonesia, bisa menghancurkan sistem yang ada di Indonesia. Maka di saat itulah mulai penghancuran Pancasila sebesar secara besar-besaran, penghancuran UUD 1945 secara besar-besaran, penghancuran merah putih secara besar-besaran, penghancuran nasionalisme secara besar-besaran, penghancuran kebinekaan secara besar-besaran, dan penghancuran sistem secara besar-besaran. Jadi proses pengadilan Rizik Syihab ini adalah pertaruhan hidup dan matinya NKRI. Mudah-mudahan ini didengar oleh para hakim dan para jaksa yang mulia. Mohon panglima teroris, biang kerok teroris, kalau dulu Kartosuwiryo sebagai panglima teroris bisa dihukum mati, kenapa sekarang tidak? Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.